Salam literasi. Ayo membaca. Salam sehat, sahabat FGLSN. Sahabat semua, perkenalkan nama saya Ani Alfrida Gelambu. Kelas 10, jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Sekolah SMK Negeri 1 Tomer, Kabupaten Merauke, Papua, perbatasan RI Penjek. Hai sobat, pada kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan saya punya karya ilmiah yang berjudul Membuat Minuman yang Berkhasiat bagi Kesehatan dari si cantik kupu-kupu biru Clitoria ternatea. Sahabat, di masa pandemi seperti ini, tentunya kita membutuhkan stamina yang lebih kuat. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan stamina, diantaranya adalah dengan selalu menjaga kebersihan seperti menerapkan protokol COVID-19, juga rutin berolahraga, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, bisa ditambah lagi minuman vitamin atau suplemen. Nah sobat, kalau bicara tentang suplemen atau vitamin, desa punya kampung banyak tanaman-tanaman yang biasa digunakan sebagai suplemen, bahkan sebagai tanaman obat seperti jahe, kunyit, kencur, lengkuas, serai, dan lain-lain. Tetapi semuanya tuh sutau toh. Nah sobat, ada satu tanaman yang dia bermanfaat cukup banyak bagi kesehatan tubuh kita. Tanaman apakah itu? Ya, ini dia, si cantik kupu-kupu. Kalau nama umumnya di Indonesia adalah bunga telang, atau dari beberapa informasi yang saya sudah baca, namanya Pigeon Wings Asia atau Butterfly Pea Flower, atau nama ilmiahnya adalah Clitoria ternatea. Sobat literasi, bunga telang ini banyak ditemui di daerah kami, namun belum dimanfaatkan oleh masyarakat kampung sebagai minuman kesehatan, karena ketidaktahuan akibat dari keterbatasan informasi. Inilah salah satu alasan saya membuat video ilmiah. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memperkaya bahan literasi, menambah informasi mengenai pemanfaatan bunga telang yang salah satunya dapat dijadikan minuman sehat, lezat, meningkatkan sistem imun tubuh dengan proses pengolahan yang sangat mudah. Nah, apa saja manfaat minuman bunga telang ini? Meredakan batuk dan asma, membuang racun di sistem pencernaan, sebagai anti radang, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, memperlancar metabolisme tubuh, mengatasi stres, menurunkan tekanan darah, dan dapat mengontrol kadar gula darah.
Ingin tahu cara pembuatan minuman bunga telang ini? Ikuti terus videonya. Bahan yang diperlukan yaitu madu, bunga telang, jeruk nipis, air hangat, es batu. Cara membuat minuman bunga telang, ambil 5-7 untung bunga telang, masukkan ke dalam gelas, tuangkan air hangat secukupnya, dan aduk berlahan-lahan kurang lebih 7-10 menit, atau sampai air berwarna biru. Tambahkan madu secukupnya sesuai selera Anda. Selesai. Minuman siap disajikan. Atau sebagai variasi minuman dapat ditambahkan es batu, ataupun ditambahkan es batu dan jeruk nipis. Duh, segar ya. Apalagi kalau diminum saat cuaca Cuaca. Kesimpulan dari pembuatan video ilmiah ini yaitu minuman bunga telang ini sangat mudah dibuat di rumah. Minuman ini mempunyai rasa yang lezat. Minuman ini sangat berkhasiat bagi kesehatan, terutama dalam menjaga imunitas tubuh di masa pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Memiliki nilai ekonomi karena bunga telang ini mempunyai harga di pasaran, sehingga dapat menambah penghasilan keluarga.
Oke sobat FGLSN yang luar biasa. Demikian cara membuat minuman yang berkhasiat bagi kesehatan. Semoga dapat dipraktekkan di rumah sobat masing-masing. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan dari perbatasan RIPNJ kami ucapkan salam literasi. Ayo membaca!